PLT Gubernur Aceh Nova Iriansa menerima kunjungan political official Caroline Wilson didampingi Detektif Inspektor Julian Rinkers dari Kedutaan Besar Selandia Baru dalam rangka menjajaki peluang kerjasama dalam berbagai bidang dengan pemerintah Aceh di Pendopo Wakil Gubernur Aceh Rabu 12 September 2018. Dalam pertemuan tersebut, Nova bersama Caroline dan Julian membahas berbagai peluang investasi dan kerjasama antara pemerintah Aceh dan Selandia Baru, di antara lain adalah bidang energi, pariwisata, agroindustri, dan juga pendidikan. Di bidang energi, Nova menjelaskan pemerintah Aceh saat ini sedang menggarap beberapa proyek geotermal seperti geotermal Jaboy di Sabang, Selawah, dan juga Gunung Gerudung. Untuk Sabang, kata Nova, potensi panas bumi diperkirakan mencapai 80 MW. Hingga saat ini, pengobaran yang telah selesai dilakukan menghasilkan 16 MW. Sementara itu, Caroline Wilson sangat mengapresiasi dan juga akan mempertimbangkan investasi maupun kerjasama terutama dalam bidang pariwisata, pendidikan, dan juga agroindustri.